Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar cara-cara membuka dan memasang serta membersih keset basikal. Okey. Peralatan yang kita perlukan ialah ini sahaja. Okey, untuk membuka keset dan memasang keset. Okey, sahabat-sahabat semua bolehlah cuba membuka dan membersih sendiri. Kita akan mulakan. Okey, kawan-kawan, mari kita mulakan membuka keset. Mula-mula kita masukkan skru ini ke dalam lubang keset. Gunakan muka rantai ini. Nak buka basikal sendiri ni kenalah cukup peralatan . Tertahan yang ni kita pulas. Mudah, mudah. Keset ni kita sediakan peralatan-peralatan untuk mencuci keset. Yang pertama berus, berus, pergi cink cleaner, okay, dan sabun. Mari kita mulakan. Hilangkan minyak-minyak pada keset. Okey guys. Caranya kita sembuhkan dulu. Alamak, tak buka pula. Okey. Okey, kita sembuhkan. Sembuhkan. Biar semua kena. Okey. Buat minyak-minyak, taik-taik minyak semuanya ada kat sini. Ya amat. Sekarang kita dah cuci kan. Berus. Berus sikit dalam air sabun. Kita berus. Inilah bagian-bagian penting pada basikal yang perlu kita jaga dan servis selalu. Sebab inilah menentukan kelajuan kita untuk nak bukit, untuk apa-apa aja lah. Tengok kotor hitam kan. Sebenarnya tidak je. Jadi kenal macam-macam pula. Apa-apa jenis brand. Suka hati saudara-saudara sekian lah. Kalau kita
tercuci tak mampu membuka, lama-lama dia akan jadi taik yang keras dekat sini, minyak ni. Jadi pada waktu tu memang susah lah untuk mencuci, dan rantai pun rasa macam berat sikit nak layu. Bayang tak kena buat sendiri pun boleh DIY. Barang kita main, barang shop kita kena buat sendiri. Dia punya, tengok dia punya tetek minyak kan. Kalau kita cuci tu mungkin tak akan hilang kalau kita tak buka. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe ya. Dan bolehlah tinggal komen-komen kat bawah tu. Okay, sekarang kita sudah habis memberus, kita basuh dengan air pula. Masih satu-satu. Okey, nampak? Nampak dia punya kilat-kilat dia, silauan dia. Berbeza dengan sebelum ni. Okay, kita gunakan tekanan air yang tinggi sikit. Yang dikatakan tai yang tinggal tu ni, nampak? Nampak? Kalau kita cuci dekat basikal dia tanpa membuka dia, lama-lama dia akan tinggal macam ni. Ini kena pakai pisau lah atau benda yang ok tai minyak. Ambil cleaner ni, tembak-tembak dan kita berus. Itulah kadang-kadang bila kita dah cuci, kita kayuk, sebab apa rantai kita cepat hitam kan, bagai-bagai. Sebenarnya kita dah basuh tu dah betul lah, tapi benda-benda yang dekat keset ni atau dekat chairing depan atau dekat puli, itu yang menjadikan rantai tu cepat hitam semula, sebab dia mengutip benda yang ada pada part-part ni. Owner dia jarang cuci, buka macam ni. Jadi bila hantar, kita buat lah apa yang patut supaya rider-rider sahabat-sahabat kita ni bawa dengan selesa. Dan bila dia orang bawa dengan selesa, barang selamat, kita follow dia orang pun tak adalah banyak masalah yang timbul. Contohnya hantar putus, pancik kan, itulah yang menjadi rider-rider lambat sampai kat rumah. Kalau kita fikirkan diri kita sendiri, insyaAllah kita cepat sampai rumah. Tapi kalau kita keluar dalam kumpulan ni, kita pernah pastikan kumpulan-kumpulan kita tu pun sampai dengan selamat juga. Walaupun kita bukan penganjur, tapi kita bersikap bertanggungjawab lah. Okay, okay, cantik, cantik ni ha. Tengok, gila balik ha. Nak pegang pun tadi geli kan, nak pegang pun geli kan. Nampak lagi yang kotor-kotor tu, kita cerai lagi, cuci lagi sikit ha. Tak rugi pun, kita buat, sebab nak buka pun satu hal juga. Kalau dah buka tu, kita buat dengan berkesan lah. Tengok yang celah-celah tu, kadang-kadang yang celah-celah ni pun banyak yang melekat kan, yang suka nak buang ni. Dalam kita kali ini nampak begitu bersih. Alright. Apa tak suka naik basikal bersih kan? Okay. Dah hampir siap. Thank you.
juga kena sabun. Tengok dia punya kilat lain macam datang. Okay, dah siap, kita jemur berkering. Nanti dah kering baru kita pasang. Okay guys, okay, kita buat step by step. Memang menarik. Lakukan dia okay guys, memang hati puas kalau dah bersih. Okay, hujung minggu ni kita nak ride. Kita bersih-bersihkan sikit-sikit kita ni. Alright, okay, kita tunggu kering dan kita akan pasang keset kita tadi. Sudah bersih, cantik. Nah, kita tunggu kering dan kita akan pasang sebentar lagi. Okay, kita basuh tadi dah kering. Sekarang kita akan mula memasang. Keperluan yang kita untuk memasang adalah Gris, panah untuk mengikis. Okay, belum masang, kita akan lakukan sedikit gris di pihak. Okay, supaya nanti kalau berkarat ke apa ke, senang untuk dulu. Pastikan ada satu slot yang besar ni. Tak nampak. Okey, ini satu slot yang besar. Okey. Dan di sini pun ada satu slot yang besar. Nampak. Okey, dan kita akan masuk. So, kita masukkan yang sikit pula. Untuk masukkan yang sekeping-sekeping ni, pastikan tulisan ini berada di luar. Kadang-kadang itulah kesilapan yang kita buat. Kadang-kadang kita terkalikkan benda ini di luar. Okey, pastikan tulisan berada di luar. Okay, tulisan. Okay, tak tulis keping. Ini washer. Ini adalah slot yang besar. Semuanya sama aja. Kita masuk. Okay, pastikan tulisan di luar sekali lagi. Okay. Okay. Sama juga ini. Ini terakhir. Bye.